baik rekan-rekan sekalian, masa aktif sekalian, masih semangat. Oke, baik rekan-rekan sekalian, pemuda Andi Sara hari ini kembali terkait dengan pernyataan oleh kaum Sara, rekan-rekan sekalian. Tentu hari ini kita berada di sekalian, kita sudah berada di depan Polda NTT, maka paling tidak hari ini pemerintah Kota Kupang hari ini menimbulkan sesuatu yang memang akan terjadi ketika dari Polda Nusa Tenggara Timur tidak ada tindak lanjut. Nah, untuk itu kehadiran kita di sini merupakan sesuatu hal yang sudah seharusnya. Oke. Pengamanan yang baik untuk kami hari ini. Permohonan maaf juga untuk semua pengguna jalan yang hari ini merasa terganggu dengan kehadiran kami saudara sekalian. Kami yakin dan percaya bahwa ketika ada mahasiswa yang turun di jalan, berarti ada yang tidak beres di negeri ini. Maka teman-teman. Beberapa hari lalu ada oknum-oknum yang tidak bertuan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh orang-orang seperti itu yang berbau sesara. Karena pernyataan-pernyataan tersebut sangat mengganggu ketenangan, kerukunan warga Kota Kupang, saudara-saudari. Oleh karena itu, kami minta pihak keadilan penegak hukum di negeri ini untuk mengusut tuntas kasus ini. Jangan pernah biarkan kasus ini supaya tidak terjadi memuncul lagi kasus-kasus berikutnya. Kami harap pihak keamanan polisian Polda NTT untuk mengurus tuntas kasus ini. Saudara-saudari, kita tahu bahwa orang-orang tersebut adalah public figure yang tidak seharusnya, yang tidak selayaknya mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu, saudara-saudari. Tapi sangat disayangkan bahwa dia mengeluarkan kata-kata itu untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongannya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang bernuansa untuk mengganggu ketenangan di negeri ini. Kota Kupang hari ini menurut saya menempatkan posisi kelima untuk daerah toleransi. Terus kalian sangat disayangkan dan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kami berharap yang tergabung di dalam AMPAS hari ini, aliansi anti SARA hari ini, meminta